Ya, ini caranya kalau kita masak di hutan tidak ada minyak tanah. Kita gunakan, setelah kita susun kayu yang kering, kita gunakan plastik ya. Seperti ini, bekas-bekas plastik seperti ini. Nah, bekas-bekas permen seperti ini ya, sebagai starter apinya kalau kita tidak ada minyak tanah atau bensin atau apa ya di hutan kita mau masak. Ini saya mau masak Indomie dengan ikan kaleng ya. Oh, apinya sudah mulai stabil ya. Api masakan kita. Biasanya saya pakai kayu untuk masak. Jadi guys, saya sudah membeli ini ya, besi ini. Ini besi tungku. Harganya kemarin saya beli kalau tidak salah 45 atau 50 ribu. Jadi yang agak tinggi ya. Mungkin dia satu jengkal dari tanah tingginya. Lebih bagus kita beli yang agak tinggi karena kalau kita buat perapian kadang-kadang kayunya meninggi ya. Ini kayu bakar, kayunya sudah mulai menyala. Saya siapkan dulu Indomie, kemudian ikan kaleng, tapi yang lebih dahulu saya siapkan dulu airnya ya, kuali dan airnya. Oke guys, ya, yang kita siapkan pertama satu gayung air ya seperti ini, kemudian kuali ya, kuali, kemudian Indominya. Wah, saya ini karena saya lapar, saya dua ya, dua aja. Kemudian ini ikan kalengnya. Kemudian juga saya siapkan, nah ini bawang putih dan bawang merah ya. Ini saya siapkan. Apalagi kira-kira guys yang kurang? Oh ya, yang kurang sayurnya ya. Ini enak kalau ditapok dengan sayur daun ubi ya. Coba kita lihat dulu apakah. Oh ya, di depan ini ada sayur daun ubi. Kita tinggal petik aja ini. Nah, ini dia guys. Nah ini. Nah seperti ini yang bagian pucuk-pucuknya nih. Enak nih. Nah ini. Daun ubi. Nah ini juga daun ubi. Enak nih. Banyak-banyak aja daun ubinya biar sehat ya. Kalau tidak ada sayur, makan Indomie tidak enak guys. Harusnya pakai sayur, pakai daun ubi ya, ditapok. Banyak ya daun ubi di sini. Nah ini juga, ini juga guys. Nah di situ ada daun cangkok juga ya, saya ambil aja ini guys. Ini daun cangkok ini enak nih. Nah, kita campur. Ini juga kita ambil yang ujung-ujungnya ya. Daun cangkok manis. Nah, ini. Cangkok manis. Kita ambil yang bagian ujungnya, nanti kita campurkan ke Indomie dan itu ya, ikan kaleng. Ini sebenarnya saya sudah lapar sekali guys. Nah ini ada yang ujung-ujungnya. Oke. Ya, kita masukin sini aja ya. Nanti kita campurkan. Apinya sudah siap. Kita letakkan kualinya di sini. Kemudian airnya ya. Secukupnya aja guys. Ya.
kalau kurang bisa tambah supaya apinya cepat besar dan airnya cepat mengkurap. Kita tiup-tiup gas. Ya, apinya membesar ya. Ya, airnya sudah mengkurak ya, sudah mendidih. Kita masukin bawangnya dulu. Iya, kita masukin bawang. Setelah ini siap-siap kita masukin Indomie. Ya, sekarang kita masukin cemplungin Indomie ya. Nah, itu. Kemudian bumbunya, wah panas ya guys. Nah ini bumbunya guys. Kemudian ikan kalengnya kita buka ya guys. Kalengnya kita cemplungin. Kemudian sayurnya ya. Aduk-aduk. Tambahi garam. Ambil juga cabe guys. Ini ada, ambil dua aja, jangan banyak-banyak. Tiga lah. Tiga ya. Ya, Indominya sudah ready. Kita campur nasi ya. Oke guys, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton video ini. Wow, seru. Indomie campur ikan kaleng ya, dan juga ada sayur daun ubi. Jangan lupa subscribe ya guys.